Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Dopan BM Channel. Kali ini masih di Sinar Jaya Malang di hari Sabtu tanggal 31 Desember ya. Ini malam tahun baru, besok udah berganti tahun. Ini 28DD yang bawa Pak Johan sama Pak Ratno. Ini Johan yang udah mau berangkat nih. Di lem silku. Ya Allah. Ya bersama artisnya Raja Pak Ratno loh. Sun, main Sun. Dadah sih Sun. Agaknya video. Teman-teman, ini namanya Mai Sun. Pemilik 27 tren, kalau mau pesen yang mau 7 tren ini ada Mai Sun. Kalau yang Sinar Jaya ini ada Mbak Rere. Teman-teman, sumpah anginnya gede banget sampai HP ku loh. Sampai ikut-ikutan layang-layang. Pak Ratno sama Pak membawa para kru yang habis bawa cacis itu di atas semua nih, semua orang Pak Pardi, golongannya Pak Pardi. Anginnya kenceng teman-teman. Ini ada PO Juragan 99 di mana kelas tertinggi ya. Seperti biasa sekarang udah jam 4 kurang 15 menit. Itu Mas Dika ini mau ngomong ngabarin penumpangnya udah selesai, tapi kelihatannya 29 RE masih belum dibersihkan yang belakangnya. Semoga tidak terjadi bencana ya teman-teman ya. Sambil menunggu kedatangan 29 RE, kita berbincang-bincang nih, ada Mbak Rere. Mbak Rere ini hari ini terakhir di Sinar Jaya. Besok mau kuliah lagi, besok digantikan Mas Abud. Kesan dan kesan di Sinar Jaya Mbak Rere. Enak. Penumpangnya rame ya. Alhamdulillah. Sinar Jaya, Pak. Makanya Sinar Jaya. Om, dari Mas shelter sini, Pak. Shelter depan. Masih banyak penumpang yang belum datang ya. Ini dia 29 RE. Tapi penumpangnya enggak full seat ya. Hari ini pergantian tahun, ini penutupan akhir tahun sih, penumpangnya tidak full seat ya teman-teman ya. Kebanyakan sudah di tempat tujuannya masing-masing buat merayakan tahun baru nanti malam. Sing arepi sapa ya? Nggawa ya. Pintu ajaib buka. Oh, alah. Pak Kasirun. Sinar Jaya, Pak. Ya. Sambil nyalu. Masih jam ini masih menunggu ya. Penumpangnya masih pada turun. Luar ya. Celur. Thank you.
Ini keberangkatan jam 4:30 bareng 35 DD. Iya terakhir. Oh? Terakhir. Apa nih? Sudah masuk semua penumpangnya. Ya lumayan lah teman-teman ya. Isi 23. Isinya 23 penumpang untuk di malam pergantian tahun ini. Karena besok sudah menginjak tahun 2023. Dan banyak penumpang ini menikmati tahun baru di dalam bus nantinya. Diberangkatkan 230 RE menuju Lebak Bulus Ciputat Poris ya teman-teman, dengan penumpang 23 orang. Semoga nantinya selamat sampai tujuan bermalam di tahun baru 2013. Bis dari Medan nih kawannya. ALS nomor pintu 360. DD sudah ready masih. Tujuan akhir Pulau Gebang. Naik ini isinya cuma dikit ya teman-teman ya. 8 orang aja ini kalau yang Pulau Gebang, tapi besok full sih teman-teman. Besok penuh. Santai, besok penuh ya. Tapi nanti ada tambahan kok dari Surabaya. Enggak, cuma dari Malang aja 8 orang. Di Surabaya masih ada yang nganter ini. Ibu-ibu, mama. Ayo. Drivernya Mas Pras sama Pras Pak Selamat. Sampai di Pulau Gebang, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like di Topan BM Channel ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, Sinar Jaya cukup sampai di sini. Besok masih full seat.